Dan penggiat mural dari Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah mengikuti lomba mural art atau melukis dinding di sepanjang jalan Es Parman Pucang Sewu. Seniman pegiat mural art atau melukis dinding ini datang dari Malang, Ponorogo, Tulungagung, Bantul, Magelang, dan seniman lokal Pacitan. Lomba mural art atau melukis dinding yang bertemakan Pancasila ini digelar Kodim 0801 Pacitan dalam rangka kegiatan Kampung Pancasila. Berbagai bentuk dan motif lukisan mural bertema Pancasila dilukis peserta lomba sesuai imajinasi, gagasan, dan ide tentang Pancasila. Mulai dari gambar Garuda, pahlawan, gotong royong, dan musyawarah dilukis para peserta. Kegiatan lomba ini mendapat respon positif dari warga, terutama yang tinggal di sepanjang jalan Es Parman. Mereka mengaku senang lingkungannya dilukis bernuansa Pancasila. Selain indah dan menjadi destinasi wisata edukatif, kawasan ini nantinya bisa menjadi kawasan Pancasila. Dandim 0801 Pacitan Letkol Kavaleri Ibnu Kasim mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai patriotisme di kalangan warga masyarakat dengan mengamalkan Pancasila. Harapannya dengan adanya mural art ini adalah salah satu bagian kecil dari bagaimana memasyarakatkan ideologi Pancasila melalui teman-teman yang dari pelaku seni. Nilai-nilai Pancasila itu dapat diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu masyarakat secara umum, pelajar, orang tua, mungkin masyarakat luas. Jadi tidak hanya dibatasi di lingkup kantor-kantor, tapi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten ini atau secara luas di negara kita ini. Lomba mural art dalam rangka Kampung Pancasila yang digelar serentak di seluruh tanah air ini sebagai bentuk respon atas makin melemahnya nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Sebelumnya kegiatan Kampung Pancasila ini juga telah digelar bergilir di setiap kecamatan di Pacitan. Saudara